Tidak ada satu ibadat yang Allah janjikan seperti yang Allah janjikan dah dalam amalan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum. Taklah kamu ingat aku dengan berzikir mengingati aku. Allah, Allah, Allah. Adhkurkum. Nascaya aku ingat kamu. Ibadat lain tidak ada. Tawaran yang Allah tawarkan seperti ini. Sehingga solat pun tidak ada. Puasa pun tidak ada. Haji pun tak ada. Tapi zikrullah. Fadhkuruni adhkurkum. Taklah kamu ingat aku. Kalau sekiranya kamu ingat aku, aku akan ikat kamu. Bila Allah ingat itu, bila Allah ingat seseorang individu secara khusus, tentulah berbagai rahmat dan nikmat zahir dan batin Allah akan kurniakan. Pertama sekali, Allah akan kasihi, cintai orang yang membanyakkan mengingati Allah, yang sentiasa berzikrullah. Allah akan kasihi, akan cintai. Bila Allah sudah kasihi, cintai seseorang karena berzikrullah, maka berbagai rahmat dan nikmat akan dikurniakan Allah zahir dan batin. Amalan Islam yang mula-mula disyariatkan oleh Allah ialah zikrullah. Setengah ulama tafsir menyebutkan bahawa perintah supaya Rasulullah berzikir terkandung dalam lima ayat. Terkandung dalam lima ayat yang mula-mula disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Iaitu ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Seorang ahli bahasa dan budaya Arab yang terkenal yang hidup di abad ketiga Hijrah, Syekh Abu Ubaidah, beliau telah mengulas ayat yang pertama dan ketiga suratul Alaq dengan ulasan yang menjurus kepada bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW supaya berzikir dan tafakkur terus menerus. Berzikir dengan menyebut nama Allah, tafakkur kepada dua sifatnya yang penting, uluhiyah dan rububiyahnya. Inilah yang terkandung dalam firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah supaya terus menyerut, terus menerus menyebut Allah, Allah, sambil meraqabah kepada khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala kejadian. Ayat yang ketiga, Iqra' warabbukal akram. Syekh Abu Ubaidah menjelaskan bahawa Rasulullah diperintah supaya terus menyebut Allah, Allah, sambil meraqabahkan Allahul Al-Akram. Kalau khaliqu kulli syai'in mewakili uluhiyah Allah, sifat-sifat keagungan Allah, maka Al-Akram mewakili seluruh sifat-sifat rububiyah Allah, sifat-sifat jamalullah. Kedua-dua zikir ini diajar oleh Jibril alaihissalam, yang pada permulaannya Nabi kita menghadapi masalah susah nak amalkan, tapi akhirnya Rasulullah berjaya melaksanakan amalan zikir dan tafakkur seperti yang
disampaikan, diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Karena itulah Rasulullah menegaskan, hatta balagha minni al-juhdu wa arsalani. Sehingga Jibril, guruku itu, merasa aku telah melakukan bersungguh-sungguh sampai kepada maksudnya. Maka barulah Jibril melepaskan aku. Barulah Jibril beredar dan Nabi juga keluar daripada Gua Hira. Pesan zikir yang diajar oleh Jibril menyebut Allah, Allah sambil meraqabah khaliqu kulli syai'in. Kedua, Allah, Allah sambil meraqabah Allahul Akram. Pesannya begitu hebat. Sebaik-baik Rasulullah keluar daripada Gua Hira. Rasulullah berasa lemah, kesejukan, menggigil, menggeletak. Daripada Gua Hira sampai ke rumah Rasulullah kira-kira 7 kilometer. Sebanyak perjalanan balik itu Rasulullah sentiasa berkataan menggeletar, takut, kesejukan. Dan apabila sampai di rumah, disebut dalam sirah, disebut dalam hadis, Rasulullah segera membaringkan badan. Segera membaringkan badan. Lalu memerintahkan Khadijah. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Sangat sejuk, ya Khadijah. Rasulullah terus berbaring dalam masa yang lama. Ada setengah kitab menyebutkan sampai sehari semalam. Ada menyebutkan sampai 2 hari 2 malam. Sehingga rasa lemah, rasa sejuk, menggeletar hilang. Lalu hati Rasulullah tenang, setenang-tenang. Pesan inilah yang Allah sebut, yang Allah maksudkan dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniyah. Taksa'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'. Allah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu sebuah kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya kadang-kadang mutasyabih dan kadang-kadang berulang, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran itu. Kemudian Allah hilangkan rasa takut, hilangkan tubuh yang menggeletar, digantikan oleh Allah dengan ketenangan hati dan kestabilan anggota. Zalika hudallah, demikian itu adalah hidayat daripada Allah. Yahdi bihi man yasha, Allah akan hidayakan yang bukan itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kerana itulah maka Syekh Abu Ubaidah dan beberapa ahli hadis, beberapa orang ahli tafsir kemudian menegaskan bahawa amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah ialah zikrullah, iaitu zikir ismul zatil aliyah, Allah, Allah, di dalam hati. Seperti yang terkandung dalam ayat pertama dan ketiga surah Al-Alaq.
Maka kita akan dapat jawapan persoalan yang penting, iaitu ayat Quran lebih daripada 6,000 ayat. Tapi kenapa Allah pilih 5 ayat yang tersebut untuk disampaikan kali pertama oleh Jibril kepada Rasulullah SAW? Jawapannya ialah kerana 5 ayat dalam suratul Alaq ini mengandungi perintah yang sangat penting, mengandungi perkara yang sangat penting, aspek agama yang penting, iaitu berkaitan dengan tauhid. Tauhid kewujudan Allah, uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang sebenar-benar dari segi syariatnya maupun hakikatnya. Dari segi syariatnya, Allah khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Allahul al-akram. Allah yang maha pemurah. Kedua-dua sifat khaliq dan akram mewakili tauhid uluhiyah dan rububiyah Allah. Dan kedua-dua tauhid itu telah pun dicapai oleh Rasulullah dari segi syariatnya, ilmunya yang zahir dan hakikatnya, kesan amalannya di dalam hati, di dalam jiwa Rasulullah SAW, sehingga akal, hati, roh dan sir Rasulullah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi asas kekuatan Rasulullah berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Yang kemudiannya, amalan zikir ini ditangani, dititik beratkan oleh ulama tasawuf sehingga melahirkan berbagai tarekat At-Turuq As-Sufiyah sebagaimana yang kita maklum. Bagaimanapun, amalan ini adalah merupakan amalan yang mula-mula hilang, mula-mula tidak diperhatikan oleh umat Nabi Muhammad. Sehingga pada zaman sekarang, akhir zaman ini, amalan zikir bukan hanya tidak dihiraukan oleh umat Islam, tapi wujud di kalangan ulama yang menyesatkan amalan zikir. Di sana sini kita temui ulama yang anti amalan tarekat, yang terang-terang menyebut semua tarekat-tarekat itu sesat. Ini menggambarkan bahawa ilmu zikir sudah hilang, sudah menjadi punca fitnah yang ditimbulkan oleh ulama sendiri, kemudian merebak di kalangan umat Islam di mana-mana. Sehingga kesannya sangat jarang umat Islam mengambil berat tentang amalan zikrullah. Seolah-olah amalan zikrullah ini tidak pernah disyariatkan oleh Allah dalam Quran. Tidak pernah diperintah, dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus salih. Umat Islam di akhir zaman ini tidak berzikir, tidak merasa berdosa. Kerana mereka menganggap amalan zikrullah itu sunat. Sunat perkara yang baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Sedangkan hukum yang sebenar, zikrullah itu adalah wajib. Wajib perkara yang baik mesti dilakukan.
dilakukan dapat pahala ditinggal berdosa. Rata-rata umat Islam di akhir zaman menganggap zikrullah itu sunat. Kalau orang biasa mempunyai anggapan tersebut tidak hairan. Tapi kalau seorang ulama yang menganggap amalan zikrullah itu sunat, itu tentulah menghairankan kita. Ahli tafsir maupun ahli hadis tegas, terang-terang mereka menegaskan hukum berzikir itu adalah wajib. Antara ulama tafsir dan juga ulama tauhid yang menghukumkan zikrullah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu wajib. Ialah Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal dunia tahun 606 Hijrah. Seorang ulama yang hebat di abad ke-7 sehingga beliau dapat title Mujaddid abad ke-7 Hijrah. Beliau menegaskan bahawa umat Islam wajib berzikir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Malahan, kalau Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang maksum, tidak melakukan dosa, diwajibkan untuk berzikrullah, maka tentulah umatnya yang memang bergelombang dengan dosa lebih wajib lagi. Karena zikrullah itu salah satu amalan yang sangat istimewa. Hikmahnya tidak ada tolok bandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat bila dikerjakan oleh seseorang, maka orang tersebut akan terjauh daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Allah menyambung firman-Nya, "Wala zikrullahi akbar." Sesungguhnya hikmah, manfaat, kebaikan zikrullah itu jauh lebih besar, jauh lebih baik. Oleh kerana umat Islam tidak memahami amalan zikrullah, tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, tidak pernah berjumpa, apatah lagi belajar ilmu dan amalan zikrullah. Yang mereka belajar sejak kecil lagi di kelas tarikah, ialah ibadat sembahyang. Karena itulah ibadat sembahyanglah yang dianggap hebat. Selain daripada sembahyang fardu lima waktu, sembahyang-sembahyang sunat, yang berbagai macam sembahyang sunat. Karena yang mereka tahu inilah solatlah yang hebat. Tetapi Allah dah bagi tahu kita sambungan ayat itu. Sesudah Allah berfirman, "Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah sambung untuk mengingatkan kita semua supaya jangan keliru. "Wala zikrullahi akbar." Wahai orang-orang beriman, kamu jangan keliru. Walaupun solat itu menjauhkan dosa besar dan dosa kecil, tapi kamu mesti ingat, mesti waspada. Sesungguhnya zikrullah itu manfaatnya, kebaikannya, hikmahnya lebih besar lagi berbanding dengan kebaikan solat. Tapi janganlah salah faham. Oh, kalau begitu tinggalkan solat, zikir saja. Itu adalah pikiran bodoh. Pikiran yang sepatutnya tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya wujud pada seorang yang beriman. Kita sanjunglah perintah supaya kita bersolat
Bila kita sholat, insya Allah kita selamat daripada melakukan dosa kecil dan besar. Sesudah itu, kita sanjung sebaik-baiknya perintah Allah, yaitu supaya kita berzikrullah. Karena hikmahnya, kebaikannya jauh lebih besar berbanding dengan apa juga ibadat. Tidak ada satu ibadat yang Allah janjikan seperti yang Allah janjikan dah dalam amalan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum. Taklah kamu ingat aku dengan berzikir mengingati aku. Allah, Allah, Allah. Adhkurkum. Nascaya aku ingat kamu. Ibadat lain tidak ada. Tawaran yang Allah tawarkan seperti ini. Sehingga solat pun tidak ada. Puasa pun tidak ada. Haji pun tak ada. Tapi zikrullah. Fadhkuruni adhkurkum. Tidaklah kamu ingat aku. Kalau sekiranya kamu ingat aku, aku akan ingat kamu. Bila Allah ingat kita. Bila Allah ingat seseorang individu secara khusus, tentulah berbagai rahmat dan nikmat zahir dan batin Allah akan kurniakan. Pertama sekali, Allah akan kasihi cintai orang yang membanyakkan mengingati Allah. Yang sentiasa berzikrullah, Allah akan kasihi, akan cintai. Bila Allah sudah kasihi, cintai seseorang kerana berzikrullah, maka berbagai rahmat dan nikmat akan dikurniakan Allah, zahir dan batin. Pertama sekali, dibersihkan hati orang yang berzikrullah. Dihiaskan hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat jahat daya batin dihapuskan oleh Allah. Hatinya dihidupkan oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah. Dan hatinya dijadikan oleh hati yang ikhlas. Seperti yang Allah sebut di dalam hadis kursi. Apabila Jibril bertanya kepada Allah, "Wahai ikhlas ya Allah, apa itu ikhlas ya Allah?" Maka Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, "Al-ikhlasu sirrun min asrari, awda'tu fi qalbi man ahbabtu min ibadi, fala yatna'u malakun fayuktabahu, wala syaitonun fayubsidahu." Ikhlas, Allah tegaskan, Allah terangkan. Ikhlas itu, wahai Jibril, ialah satu rahsia dari berbagai rahsiaku yang aku limpahkan, aku letakkan dalam ruang hati orang-orang yang aku kasihi. Bila berzikir, Allah kasih. Bila Allah kasih, maka hati kita dijadikan oleh hati yang ikhlas. Ikhlas itu adalah satu rahsia dari berbagai rahsiaku, ya Jibril, yang aku letakkan di dalam hati seseorang yang aku kasihi daripada para hambaku. Tidak ada malaikat yang mengetahui rahsia keikhlasan hati seseorang hambaku. Maka karena itu, malaikat tidak mampu mencatatkan kebaikan orang yang berhati ikhlas. Aku sendiri yang menyimpan kebaikan orang yang hati ikhlas. Syaitan juga tidak boleh merosakkan amalan orang yang berhati ikhlas. Jadi setelah Allah kasihi orang yang berzikrullah, maka Allah jadikan hati orang yang dikasihi itu hati yang ikhlas. Ibadat hati orang ikhlas sangat hebat. Tidak ada tolok bandingnya.
Kita boleh lihat dalam sebuah hadis Nabi. Bila Nabi kita Muhammad menyebutkan kelebihan solat di Masjid Nabi dan Masjidil Haram, Rasulullah bersabda, "Solatun fi masjidi hada afdalu min mi'atin, afdalu min mi'ati solatin, afdalu min alfi solatin fi sa'iril masjid illa masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi hadha wa afdalu min kulli dhalika rajulun yusalli rak'ataini fi jawfi baitihi la ya'lamuha illallah." Maksudnya, satu solat di masjid aku ini, satu sembahyang di masjid Nabi di Madinah, Rasulullah kata, lebih baik dari 1,000 solat di mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Maknanya kalau kita solat 2 rakaat di masjid Nabi, lebih baik kita buat solat 2 rakaat itu 1,000 kali di mana-mana masjid di seluruh dunia, kecuali Masjidil Haram. 1,000 kali ganda. Kemudian Nabi menjelaskan, solatun fil Masjidil Haram, satu solat di Masjidil Haram, lebih baik 100 kali ganda solat di masjid aku. Maknanya, satu solat di Masjidil Haram bandingannya 100,000 solat di masjid mana-mana. Bila kita solat 100,000 kali, kita solat di Masjidil Haram sekali, itu sudah memadai. Sekali di Masjidil Haram, 100,000 kali di masjid itu. Ini kehebatan kelebihan solat di Masjid Nabi dan Masjidil Haram. Masjid Nabi 1,000 kali. Masjidil Haram 100,000 kali. Tetapi hadis itu disudahi oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Wa khairu wa afdalu min kulli dzalika kullihi." Yang lebih baik, lebih afdal daripada itu semua, lebih baik dari solat di Masjid Nabi, lebih baik dari solat di Masjid Haram, apa dia? Rajulun yusalli fi jawfi baitihi rak'ataini la ya'lamuha illallah. Seorang yang solat 2 rakaat di bilik rumahnya, tak ada siapa yang mengetahui solat tersebut kecuali Allah. Inilah orang yang berhati ikhlas. Orang yang berhati ikhlas, dia solat di rumahnya 2 rakaat, lebih baik daripada solat di Masjidil Haram, lebih baik solat di Masjid Nabi. Sebab itulah, bila kita fikir, Allah ingat kita. Bila ingat kita, Allah kasih kepada kita. Bila Allah kasih kepada kita, hati kita dijadikan oleh Allah, dibersihkan, dijadikan hati yang ikhlas. Seluruh amalan kita menjadi sempurna. Amalan kita diterima oleh Allah sebaik-baiknya. Karena amalan kita menjadi ahsanu amala. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu." Mereka itulah, yaitu orang-orang yang berhati ikhlas itu, yang amalan mereka kami terima. Karena mereka beramal dengan amalan yang terbaik. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahummaghfir lana warhamna, Allahummaghfir lana warhamna, Allahummaghfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqi wa li alaina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa sarina wa quwatina ma akhiyaitana wa ja'an warisa minna. Allahumma ja'an sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Allahumma la tajidunya abrahamiya wa la mablagha ilmina wa la tusarin alayna ya Allahumma narhamina. Rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah qina adhaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min ladunka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.